Selamat datang di channel Lucy House. Di channel ini, kami akan menyediakan menu baru di setiap video yang kami tampilkan. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Selamat menonton! Halo Sobat Lucy House, senang banget bisa menyapa Anda kembali lewat channel ini. Di video kali ini, kami ingin berbagi resep ayam masak asam pedas manis. Apa saja bahannya? Ini dia. 1 ekor ayam. Ini dipotong sesuai selera ya, dicuci bersih, lalu kita lumuri dengan garam dan juga jeruk nipis. Nah ini untuk menghilangkan amisnya ya. Kita remas-remas seperti ini dan ini kita akan diamkan selama 15 menit. Sembari menunggu ayamnya didiamkan, ini dia bumbu-bumbu yang dihaluskan. 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 7 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai rawit hijau, 1 buah tomat, 1 buah terasi dibakar ya. 2 batang serai digeprek, 3 lembar daun jeruk, 3 buah cikala, 2 buah bawang bombay diiris bulat. Saatnya kita akan menghaluskan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga terasinya. Ini tomatnya saya potong-potong seperti ini ya. Kita akan haluskan memakai blender dan kita akan tambahkan air secukupnya. Setelah 15 menit, ayamnya sudah saya cuci bersih dan kita kembali masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk. Ini kita remas-remas dan kembali kita diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, saatnya kita goreng daging ayamnya. Kita menggorengnya jangan kering banget ya, sahabatku. Dengan api sedang saja. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah diluskan tadi. Kita tumis sampai harum. Aroma terasinya terasa banget, sahabatku. Lalu kita masukkan serai, daun jeruk, cikala. Ini sambil kita aduk ya. Kemudian kita masukkan daging ayamnya. Kita kembali mengaduknya. Kita tambahkan air putih sebanyak 250 ml. Dan ini kita akan tutup selama kurang lebih 10 menit. Aromanya harum banget, sahabatku. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan kecap ikan. 1 sendok makan saus tiram. 3 sendok makan kecap manis.
1 sendok makan air jeruk nipis, dan 1 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sampai semua bumbu-bumbunya tercampur rata. Saatnya kita memasukkan bawang bombay. Ini diaduk dulu seperti ini ya. Dan saya mau tes rasa dulu. Ini udah mantap rasanya. Kita tutup kembali ya selama 10 menit sampai semua bumbunya meresap ke daging ayamnya. Nah, jika Anda ingin menambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk boleh-boleh saja ya, itu sesuai selera. Tapi buatku tanpa penyedap rasa juga sudah enak. Daging ayamnya sudah matang dan saatnya untuk disajikan. Ini dia ayam asam pedas manisnya, boleh dicoba jadi menu di keluarga Anda. Sekian video dari kami. Thanks for watching. Bye bye. Remember to like video ini jika kalian suka. Jika ada yang ingin ditanyakan, sertakan di kolom komentar ya. Share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Terima kasih.